coba tuh satu ini jalan-jalan antar ke Malibu satu arah di sini nih. Ini nih Jogja. Jogja kan Malibu ditutup tuh, mobil nggak boleh masuk katanya. Cuman ya parkir di mana ya, udah lama banget ke Malibu. Ke Malioboro ya. Ayo. Sini. Jadi ngomong sama di masih pasti pakai masker ya. Di sana tuh ada Tugu Jogja di sana. Di sini jalan Malioboronya. Candi harusnya. Nah, di sini sebenarnya ada penyewaan sepeda. Kalau kalian sepeda di sini enak nih, ada penyewaan sepeda. Sekarang udah banyak perubahan, ini ada tempat cuci tangan, ini tempat duduk-duduk banyak di sini. Sekarang jadi lebih lebar. Jadi kalau PKL-PKL, ini kalau nggak musim pandemi, ini ramai banget. Ini PKL-PKL banyak banget. Kalau kalian suka jalan-jalan, sini sampai Benteng Pradebuk juga enak, cuman ya jauh banget ke Pasar Beringharjo. Kita nongki-nongki aja nanti di sini. Kalian bisa nyewa nih atau naik delman. Jadi artinya tuh nggak boleh duduk di sini. Ini ada salah satu cara buat jaga jarak.
Bintanan mas? Kasusnya 55 mas, dari kurang boleh enggak lu tergap biar kok. Pun pak? Nyimpan kemudian. Nyimpan apa? Nyimpan nginep. Oh, buatan nginep loh. Oh, buatan nginep. Dia langsung ke parkiran. Langsung parkiran loh. Jadi celana pendek bisa nih pironan pak ya? Bahannya bahan apa? Batik. Oh, batik. Oke. Okay. Ini kalian mampir gak apa-apa, Pak? Oke. Okay. Nanti lalu tadi. Bentor, besok motor. Jadi kalian bisa diantar mau ke cari bakpia 25 terus ke pusat batik dan lain-lain. Nanti pulang langsung parkiran aja. Ini udah jam 6.
Pironan, Mbak? Untuk bapaknya 35. Isi 15. 30 lah. 30 ini 31. 30.000. Sanggup. Ayo. Enggak. 30 habis 31 kotak. Isinya 20. Isi 15. Thank you.
Malioboro niku ditutup dalane ditutupe kapan Pak niku Pak? Mulai sakniki Mas. Jam pinten berarti? Jam gangsang nyantos jam 12 tadi. Oh. Tiap hari ge? Tiap hari. Nek wone namung uji coba 2 minggu. Nggih. Okay. Tapi ternyata kok berlanjut nyantos sebriki. Mulai tanggal kali November. Tanggal kali November niku mulai ditutup. Terus beca-beca motor nih kan jodimu, yeah. Jodimu yang dinas gubernur kali.